seorang pemuda asal Bungguosu, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Sultra, Aristohel Valex Mekuo memberikan saham sebanyak 500 lembar sebagai mahar. Sebelumnya, pernikahan Aristohel Valex Mekuo dan Kiki Fatmawati terjadi pada Sabtu 19/2/2022 di Desa Bungguosu, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Sultra. Mempelai pria memberikan 500 lembar dari PT Evale Indonesia kepada dambaan hatinya dengan nilai Rp2.480.000. Aristohel Valex Mekuo mengatakan ia bersama istri sudah cukup lama saling kenal mulai tahun 2008 silam hingga saat ini, atau sekitar 14 tahun lamanya. Lebih lanjut, Aristo bersama sang istri menempuh pendidikan yang sama dan satu sekolah, yaitu di SMP 1 Lembo, Konot. Kata dia, sejak saat itu dirinya bersama istri menjadi sahabat seperti biasanya. Jalan bersama bukan hanya berdua namun dengan kawan lainnya. Lanjut, secara singkatnya pada momen perayaan Idul Fitri 2021 lalu, ia ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius kepada Kiki. Dengan begitu, Aristo pun meminta restu kepada kedua orang tuanya agar direstui mempersunting sahabatnya tersebut. Aristo menuturkan setelah meminta izin untuk menikahi Kiki, ia pun melamar sang pujaan hati tersebut pada 20 Juni 2021 lalu di kediaman istri Kiki, Desa Bungguosu. Sebagai informasi, Aristo merupakan salah satu karyawan swasta di bidang jasa keagenan kapal, sedangkan istri Kiki bekerja sebagai admin produksi di perusahaan kontraktor tambang. Keduanya bekerja masih dalam lingkup bidang yang sama, yakni pertambangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!